Hadirin saya hormati, beberapa tahun terakhir ini pemerintah daerah hingga pusat sedang gencar-gencarnya memberikan perhatian terkait stunting. Hingga pada tahun 2021 dikeluarkan peraturan Presiden nomor 72 tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan sebagai acuan penting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2022, data stunting Kabupaten Paser adalah 24,9%. Pada tahun 2023 ini, pemerintah menggunakan data survei kesehatan atau SKI dan baru mendapatkan data tingkat provinsi di mana prevalensi stunting Kalimantan Timur sebesar 22,9%. Sementara data per kabupaten belum rilis. Kita berharap stunting di Kabupaten Paser dapat terus menurun. Tentu butuh upaya berjenjang agar semua bisa terwujud. Hadirin saya banggakan, kita ketahui bersama bahwa masalah stunting bukan semata persoalan tinggi badan. Namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis dan ketertinggalan dalam kecerdasan. Sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi badan dan otak anak. Tahun lalu lokasi stunting kita ada di 20 desa, di tahun ini sebanyak 47 desa, dan semoga dalam rembuk stunting ini kita dapat menyepakati bahwa lokus stunting Paser tahun depan sebanyak 14 desa. Perlu upaya ekstra bagi kita semua mengingat target prevalensi stunting nasional di tahun 2024 adalah 14%. Untuk itu saya meminta agar para lurah, kepala desa, dan tim penggerak PKK sebagai garda terdepan terus mendukung gerakan Ayo ke Posyandu melalui inovasi-inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat datang ke Posyandu.